永春、葉文。Kosongnya kenapa? Tansaunya nggak keluar, tansaunya di sini di tengah. Nah, tansaunya di tengah, ini harusnya ke sana. Oh. Iya, nah gini kan kalau begini nggak usah bereaksi sebenarnya. Kalau tansau begini, saya mau masuk nggak usah bereaksi, nggak bakal kena juga. Reaksinya tuh pada saat saya mau masuk ini tinggal didorong dikit, tuh. Ini kan tanda. Tansau itu tanda. Fuk atas itu kan mukul sebenarnya. Iya, bagus. Kenapa bisa dibuang ke sana? Karena sikunya udah ke sana. Salah. Karena kaki saya satu di depan. Oh, jadi pas udah kesini, udah sekalian kena dorong jadi. Iya. Jadi sebenarnya kuda-kuda Cisau itu begini, itu nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Karena di dengan kondisi seperti ini, kita tuh rotasi tubuhnya tuh banyak kok. Kalau kopi tadi narik lagi kayak tadi, posisinya kayak apa? Coba. Tarik. Iya, kayak tadi narik ke saya sana. Ke sini. Posisi begini tuh susah ditarik. Oh. Gigi Kim Yung ini susah ditarik. Oh. Beda kalau saya begini. Ya. Ini kan lining saya cuma satu. Ya. Kalau begini tuh lining saya cuma satu. Ya memang kegunaannya beda. Nah kalau misalkan nanti pas sudah main. Terus tiba-tiba saya rubah. Itu memang harus seperti itu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau Kok Glenn pindah ke sini, saya harus pindah kaki sini ya. Ya, kalau misalkan mau main kaki, mau main moving ya, mau main footwork, serah. Cuman yang saya pengen jelaskan itu, walaupun kuda-kuda ini adalah kuda-kuda attack, tapi kalau misalkan nggak dipakai untuk attack, suatu kekurangan buat saya. Jadi kalau begini tuh otomatis pas Cisau itu, ya setidaknya pada saat Kopiter sudah mulai gerak, saya harus maju. Harus selalu maju. Gitu. Sorry kok. Harus selalu maju. Beda kalau misalkan kayak tadi. Kalau begini kan dia bebas kan. Mundur sedikit. Nah, ini kan buat latihan Cisau lah, apa shifting. Shifting. Nanti kalau Kopiter ngepres banyak, saya mundur, nah gitu, footwork-nya main, gitu. Makanya tadi gampang dibuang, karena kan momennya lagi lining, ya. Kan sama kayak konsep yang saya pernah bilang kan,
garis lurus lawannya sama curve. Ya kan? Nah, Kopiter tadi itu melakukan curve form moving. Jadi lapsau terus dibuang ke sana, itu kan curve artinya kan. Melingkar gitu. Nah, sedangkan saya kan lagi lining nih, lagi begini. Ya udah ke bawah pasti ke sana. Tergantung bisa ke bawah ke sana, bisa bawa ke sini. Nah, buat saya harus merubah kakinya, harus main. Nggak bisa selamanya seperti ini. Kopiter juga sama, kalau misalkan mau moving nanti, ya tentunya tidak bisa seperti ini. Cuman keunggulannya kuda-kuda ini, kita stabil. Bisa stabil moving ke mana-mana. Di press mundur bisa kaki mana yang mau rubah, ya kan, mau shifting bisa, mau side step juga bisa. Jadi kayak semacam awalan footwork di sini tuh. Oke. Cukup puas cisaunya? Berarti cisau saya ada peningkatan nggak? Ada. Nggak seperti dulu lagi? Nggak. Kan saya belum ini, nggak bisa ngelempar Kopiter ke danau. Jadi improve-nya bagus dong.